Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak promosikan sebuah kereta Honda CR-Z untuk dijual. Yang mana berminat nak beli kereta dua pintu ataupun kereta sporty, boleh sangat beli ya Honda CR-Z ni. Memang okey sangat. Berbaloi kalau ambil model ni. Okey, yang ni tahun 2013. Ni manual lah, bukan auto. 6 kelajuan, 6 speed. Dan yang ni model hybrid ya. Dia Honda CR-Z memang keluar model hybrid sahaja. Kereta memang tip top. Cat cantik, dari luaran memang cantik, dalam pun cun. Cun habis kereta ni. Model ni memang dah ada full body kit dan spoiler. Kalau yang mana nak beli CR-Z, korang beli yang jenis ada spoiler, ada body kit, nampak cun lah. Kalau tak ada, lepas korang beli pun boleh pasang, tak ada masalah. Okay, ni dari belakang. Memang nampak gempak eh. Tip top eh kereta ni. Okay, CR-Z ya. CR-Z Hybrid. Yang ni 1.5 je, tapi memang kelajuan dia memang power. Dia, so boleh tengok. Cat masih ori lagi ya. Cat masih ori, ada cala-cala halus. Cuma kita dah satu body dah coating balik. Okey, kereta ni luar dalam memang cantik. CR-Z ni memang boleh beli ya, memang boleh beli. Ni dari luaran. Dia kalau yang ada body kit nampak kemas lah. Kalau yang tak ada body kit nampak dia tak perfect lah. Kalau ada body kit dia nampak smart lah. Ke depan lah body kit dia. Tapi kereta ni memang nampak lowot sangat. Memang rendah sangat lah. Kena bawa kalau tempat unggul ke apa ke, memang selalu depan akan kena. Biasa kan, kereta sporty. Okey, cantik ke tak cantik? Harga, okey, harga kita bagi ya. Harga asal RM49,000. Siap tukar nama, siap Puspacom. Untuk customer YouTube, kita bagi RM45,000 sahaja. RM45,000. Korang dapat sebuah Honda CR-Z, siap tukar nama, siap Puspacom, complete full body kit, dah ada sport rim lagi. Tayar memang boleh pakai lagi ya, tayar bunga tebal juga. Rotek ni memang murah eh. Rotek sampai tahun depan, tapi rotek dia tengok harga dia. RM90 sahaja. Selalunya kalau kereta dua pintu ni, rotek memang harga gila-gila ya. Contoh macam Fair Lady, rotek setahun RM4,000 lebih. Kalau Fair Lady lah, Nissan Fair Lady. Tahun pun lama, rotek pun mahal. Kalau kita compare dengan CR-Z, rotek murah, RM90. Maintenance memang rendah. Lagi satu, kereta ni tahun baru. Tahun 2013. 2013 ya. Masa beli 100 lebih, sekarang baru berapa tahun saja. Harga dia memang, kita bagi tahu jujur lah, dia sebab hybrid dia cepat turun sikit harga. Tapi masa akan datang ya. Betul lah ni kita cakap ya. 10 tahun ke 20 tahun akan datang, kereta ni mesti harga akan meningkat. Sebab dulu 2019 pun, tahun 2019 kita jual Honda CR-Z manual, harga RM40 lebih juga. Sekarang pun RM40 lebih juga. Harga lebih kurang maintain sama juga lagi. Barang ni dah tak banyak dah. Dia tahun keluaran 2011, 12, 13, 14, 15 sampai 16 saja. Lepas tu dah tak ada keluar dah. Okey, kita tengok dalaman dia. Dalaman dia yang model ni ada seat leather.
susah kita nak cari yang ada seat leather ya. Yang ni seat leather original. Model ni ada leather seat ya. Okey, ni dalaman Honda CRZ ya. Okey, korang boleh tengok ni kalau tahun keluaran 2011 pun sama, 2013 pun sama. Okey, tahun 2011 pun tengok dia punya dashboard ni memang cun kalah BMW BMW Audi pun tak macam ni dashboard ni. Memang nampak smart, style, design dia memang padu korang boleh tengok. Walaupun Honda Accord time tu mahal lagi, Honda Accord pun tahun 2013 tak macam ni. Dia punya dashboard simple je. Yang ni boleh nampak. Lagi satu, dia punya angle dia yang dashboard ni semua ke arah driver dia macam kalau kita bawa kereta ni rasa perfect. Lagi satu, handling dia kita tengok padu lah kereta ni. Okay, ni aircon ada dua kat sini. Aircon memang kita boleh direct kena dekat tempat driver ni. Dari passenger pun dia tak adalah ni sangat. Dari passenger pun kurang lah. Macam adjust radio ke, aircon ke, semua dekat dengan seat driver saja. Okay, dashboard memang cun lagi. Dashboard cantik. Ni tempat letak air. Kalau korang nampak, ada tempat boleh letak barang kat sini. Cover. Okey, yang paling best kat CRZ ni, ni lah. Nampak tak? Sekejap. Okey, ni. Ni 6 gear ya. Ni 6 gear yang manual. Kalau nak beli CRZ, nak beli auto ke manual ke, beli manual. Manual harga mesti steady. Takkan jatuh harga. Okey, dia ada gear 1, gear 2, gear 6. Yang selalu bawa tak apalah, yang baru nak bawa hati-hati gear 6 dengan reverse. Hujung sikit reverse, ni 6 macam ni. Okey, kalau kita tengok tempat aircon ni, nampak apa, mewah. Dia kereta ni walaupun harga ni sekarang dah murah Okey, kita jual RM45,000 tapi berbaloi lah kita beli dengan harga RM45,000 dapat barang yang mewah, yang sporty. Dia punya tempat aircon pun boleh tengok. Okey, dia macam style dia, design dia memang padu digital. Ni tempat ni radio. Okey, lagi satu sound system dia. Dia kalau beli kereta ni tak payah nak pakai woofer ke apa ke, tak payah. Memang cukup. Kalau kita pasang lagu, memang sedap. Dia ada speaker depan, belakang, tepi pun ada Okey, kita test drive dulu. Lagi satu, meter ni biru. Okey, kalau kita nak bawa eco, dia jadi hijau. Kalau kita tekan sport, dia akan jadi merah. Nampak tak? Sekarang baru kebanyakan kereta buat macam ni. Honda dah dulu lagi buat. Yang paling mahal yang ni. Brand dia. Kalau Honda dua pintu, kereta apa-apa pun mahal Kita cakap Honda dua pintu, kereta jenis lama Honda ni, EG ke, EK ke, ataupun EG yang kereta teruk lah. Teruk macam mana pun dua pintu memang harga tinggi. Memang orang akan beli bukan tak beli, memang akan beli. Okay, sekarang okay, kita try Cuma kalau nak sedap tukar exhaust itu saja. Kereta ni nak pergi tu laju tu memang laju dah. Cuma tak sedap lah exhaust dia. Orang cakap apa, tak ada bunyi tak ada bunyi, tak steam lah kereta ni. Kekurangan dia kalau kita beli tukar exhaust saja. Sebab sebelum ni kita ada CRZ,
yang dah modify exhaust dia, memang puas hati. Kalau tukar belakang je dah cukup dah. Memang bunyi dia yang penting. Okey, ni sekarang lampu merah. Bila kita letak normal, dia akan lampu biru. Okey, ni eco. Okey, yang hijau ni eco ya. Kalau nak jimat minyak pakai eco, kereta ni memang minyak dia terlalu jimat gila. Memang jimat sangat-sangat. Okay, kita try lagi bawa kereta ni. Okey, dari segi steering rack okey, absorber pun okey, barang-barang bawa semua okey. Cuma yang ni sekarang absorber soft, original kan. So dia ada lembut-lembut sikitlah. Kalau yang nak pakai kaki lenjan ke apa ke, pakai adjustable lagi padu. Kalau CRZ pakai adjustable memang puas hati. Dengan tukar exhaust dua perkara je. Kalau boleh yang penting tukar exhaust dah okey dah. Kereta ni. Okey, sekarang kejap lagi kita cerita pasal kekurangan kereta ni . Kekurangan ni. Okey, kalau dari segi kekurangan, satu hybrid tu saja. Kalau tak ada hybrid, mungkin harga dia tinggi lagi. Disebabkan hybrid, harga dia jatuh teruk . Jatuh teruk. Okey, kalau nak katakan kekurangan kereta ni, bagi saya tak ada apa-apa pun . Nak condemnkan kereta ni ke ataupun kekurangan kereta ni, bagi saya memang tak ada apa-apa. Kalau bagi saya memang perfect kereta ni. Dari segi handling ataupun tempat duduk kita ni, semua okey. Selalunya yang problem dari pihak customer. Okey, customer memang selalu complain kereta ni . Sebab kita use car. Bila jadi salesman, benda ni lah selalu complain customer . Okay, kita tunjuk jap. Okey, kereta ni memang 5 seater, 5 orang tempat duduk. Tapi kita bagi tahu, okey, kalau 5 orang duduk, okey, ni seat belakang . Okey. Kalau seat belakang, kalau kita duduk, nak letak kaki dekat mana? Itu. Kalau orang duduk kat belakang ni, 4 orang duduk ke apa ke, kaki ni nak letak kat mana? Cuba korang bagi tahu. Itu saja. Nak bawa budak ke baby ke, seorang tu boleh lah. Kalau budak kecil nak duduk sini, boleh. Kalau yang orang besar, kena baring lah macam ni. Itu satu kelemahan. Tapi bagi saya, tu bukan kekurangan. Sebab kereta ni memang khas untuk 2 orang saja. Untuk 2 orang, memang selesa. Kalau nak 4 orang tu, itu apa? Memang sempit lah. Boleh tengok . Ni si belakang . Nak letak kaki ni memang tak boleh . Kalau nak boleh pun, kita kena tarik ke depan. Ni dah tempat letak kaki. Tapi kena depan. Kalau orang yang tinggi ke ataupun badan besar, kita mesti kena ke belakang. Sebab kalau macam saya, memang seat ni sampai ke belakang . Baru selesa kita nak bawa. Okey, itu kekurangan satu yang customer selalu cakap lah. Bagi saya tak ada . Okey, lagi satu, belakang dia, saya memang minat belakang ni. Dia nampak seksi, nampak sporty . Tak cantik ke kereta ni belakang ni? Tapi ramai tak minat belakang ni. Depan dia minat, belakang ni dia macam rasa orang cakap tak cun. Tapi kalau tak pakai spoiler, tak ada skirting, memang tak cun. Ni saya bagi tahu. Benda ni tak ada . Kalau spoiler ni tak ada dengan rear skirt ni tak ada, memang nampak buruk. Memang nampak betul buruk. Dengan side skirt ni tak ada, kalau skirt depan tak ada pun, nampak buruk .
Okey, ni dari belakang. Kereta ni memang dua pintu, memang owner sebelum ni bukan nak bawa race ke apa ke, tak ada lah. Ni bawa bawa asal saja je kereta ni. Dia bawa ulang ke, pakai kerja macam tu je. So kita tengok dari belakang ni memang macam baru. Ha, seat belakang memang of course lah tak ada orang nak duduk. Memang seat belakang ni cantik lagi, tak ada koyak, tak ada crack. Ha, kereta ni bukan pakai hari ke, tak ada lah. Belakang ni tengok kapek bersih. Spare tayar dia tak pernah pakai lagi. Barang original. Ha, belakang memang tak ada accident eh. Tengok, boleh tengok. Okey. Ha, boleh tengok ni punya. Semua ori lagi. Okey, kalau kita nak letak barang ke apa ke, benda ni boleh cabut ya. Ha, benda ni boleh cabut. Seat ni kita boleh baring ke depan. Ha, tu nak letak barang tu boleh lah. Ha, ni contoh. Ha, belakang seat kita dah bagi baring. Ha, kita dah angkat barang ni. Ha, kalau macam ni nak baring kat belakang ni pun boleh. Ha, sebab tu kot mungkin ramai kereta couple pakai kereta ni. Ya. Ha, yang ada awet selalu pakai model ni dua pintu. Okey, ni seat leather hitam merah. Memang Honda CRZ ni memang diorang bagi warna ni padu eh. Hitam merah ni cantik eh. Carpet original lagi, ada lagi. Kalau bagi saya kereta ni tak ada masalah apa-apa lah. Design dia memang cantik, nampak kelas. Okey, harga harga tu tak murah tak mahal lah. RM45,000. Siap tukar nama, siap Puspacom. Tak ada charge apa-apa, duit proses ke apa ke tak ada. Itu sahaja. Okey, kita tengok enjin. Okey, ni enjin ya. Ni enjin dia. Kereta ni bukan tak laju ya. Memang laju ya. Pickup tu walaupun CC dia 1.5, tapi memang orang cakap apa, rasa pergi tu memang ada. Ni enjin dia ya, boleh tengok leaking ke apa ke. Ikut mata saya tak ada leaking lah. Itu saja, boleh tengok. Semua original lagi. Okey, yang mana berminat nak beli, yang dah tengok video, korang boleh tengok. Kalau puas hati dengan harga saya, kereta ni boleh datang ke kedai untuk test drive. Yang mana berbeli nak beli ni, test drive dulu. Lepas tu nak ada bawa forming ke apa ke, bagi check dulu. Korang boleh test jauh-jauh pun boleh. Kalau rasa kereta ni tak ada masalah, boleh beli. So kita just buat video nak tunjuk saja. Yang nak beli ke tak beli ke, terpulang eh. Okey, itu saja. Itu saja. Yang mana nak beli Honda dua pintu, bolehlah sangat. Kita bukan nak condemnkan Honda lain, cuma kita bagi tahu. Kalau Honda Dolphin yang EG lama pun dua pintu pun, yang kereta lama sangat pun, harga dia masih 40 lebih lagi ya. Yang dua pintu ada sampai 50-60 pun orang jual. Kereta ni pun yang mana berminat korang boleh beli ya. Sebab sekarang ni memang harga dia macam ni. 10 tahun akan datang ataupun 15 tahun akan datang, kita boleh apa? Kita bagi tahu benda ni betul tau. Memang harga ni akan naik. Memang naik. Sebab barang ni dah tak banyak dah. Barang ni ada lah sekarang. So masa akan datang ni, barang ni akan kurang ataupun pupus. Time tu harga ni memang jadi gila. So itu saja. Yang mana berminat boleh call 017-27-37-877. Honda.